Halo guys, ini kita udah nyampe di Motet. Hai, ini kita udah nyampe di Motet. Tempatnya kayak gini. Ini baru sampai di depannya, by the way. Kayak gini. Kayak stom gitu ya. Stom gitu kalau di Indonesia, tapi kuno banget gitu. Mesinnya masih kelihatan gitu. Kita rencana juga akan naik itu ya, tram yang itu. Tram itu ada dia tiap 15 menit sekali. Ini tramnya kayak gini. Jadi ini tramnya kuno gitu tapi masih di preserve malah untuk pariwisata ya. Ini hoursnya. Iya, kita udah nyampe di depan di visitor entrance-nya. Awas, lihat kanan lihat kiri, ada tram. Oke, ini untuk harganya $19 adult, $10 child. Under 5 years free. Jadi ini tiketnya guys, kita udah bayar $38 ya. Jadi 2 kali adults, terus Jaden bayar free. Oops, ini dia ada mapnya. Ini kita ada di dalam, tapi nggak jadi guys, karena kita rencana mau naik tram dulu. Karena mumpung tramnya lagi sepi. All aboard. Oke. Tramnya kayak gini. Wow, nice. Ya, yeah. Happy morning. Thank you. Yeah. Oh, jangan takut. Iya ya. Ini sepi guys, karena kita pagi juga ya kita ya. Ini pertama kali juga kita mengunjungi ke Motet ini guys. Jadi Motet ini itu dia museum transportasi. Dimana ini ada transportasi yang kuno. Tapi keren juga ya, mereka preserve sampai kayak gini tuh. Sepi juga ya, nggak begitu ramai. Tapi di sini kalau nggak bawa anak-anak kayaknya kurang sih. Iya, Jaden. Jaden tegang. Lewat jalan raya, guys. Dia ternyata bisa direm terus stop, start, stop gitu kayak car gitu ya. Ini dia elektrik loh guys. Suaranya kencang banget. Oh bisa dibolak-balik ya, keren ya. Balik. Oh oke. Okay. Jadi sandarannya itu bisa dibolak-balik guys, keren. Ayo let's go, keren. Jadi kita udah nyampe yang di lokasi yang kedua ya ceritanya ya. Jadi kita tuh emang diberhentiin di sini sengaja. Oh. Jadi emang sengaja dari sini kita suruh lihat-lihat nih loh. Tuh loh, suruh lihat itu. Terus kita suruh masuk di situ loh. Ah, oke. Okay. Nanti kita pulang lagi naik kereta. Naik kereta itu lagi. Oke. Okay. Karena kalau jalan jauh banget nih. Iya. Jadi di lokasi yang kedua ini itu dia adalah aviation collection ya. Jadi dia tentang penerbangan-penerbangan gitu guys, karena di situ juga ada pesawat. Lalu masuknya di sini. Yuk kita masuk. So, here we are. So if you want to go back on the tram later,
this is the schedule for when they'll leave, so you just make sure you're out there a couple of minutes beforehand. I think after 1 o'clock they start running every 15 minutes. Oh, okay, cool. Okay, thanks guys. Ta. Ta. Wow. This is a big, big plane. Ooh, Jaden, wow. Ternyata pesawat-pesawat ini itu adalah pesawat-pesawat beneran guys, bukan pesawat buatan atau apa, tapi ini pesawat beneran dulunya, jadi it's a real plane. Pesawat perang ya. Ini pesawat yang modelnya pakai baling-baling gini. Itu pesawatnya Jaden itu. Jaden pesawatnya Jaden yang kecil itu. Mau naik pesawat yang itu? Link trainer. Jadi link trainer ini tuh significant development pada saat history, jadi pada saat sejarah penerbangan ya. Jadi ini kayak museum gitu ya. Museum benar. Jadi baling-balingnya kayak gini. Ini real. Iya, real. Ternyata baling-baling kayak gini ya. Ini apa nih? Oh, besi. Besi nih. Ini untuk tembak mungkin ini ya. Gitu zaman perang gitu ya. Wah. Iya. Boom. Orangnya cuma kecil di atas itu padahal ya. Tapi pesawatnya gede banget. Oh, jadi ini guys, dia bisa bawa ini, torpedo. Nih. Torpedo yang ini nih. Jadi torpedo ini dimasukin di bawah pesawatnya ini ya, terus iya, terus untuk boom gitu, iya. Loh, ya dia untuk nyerang lah, gitu. Torpedo ternyata gede banget ya. Wow. Terus sayapnya kok bisa gini ya, dilipat gini ya. Saya mau naik pesawat. No. No. Jadi kecepatannya 358 km per hour. Iya. Yeah. Kan jadi big plane gitu ya. Saya pernah ke Motet enggak sih sebelum ini? Belum pernah. Belum. Ini kayak pesawat gliding gitu. Tapi ini pesawat perang semua ya. Pesawat perang serem nih. Skyhawk. Ya aku kira pesawat yang gliding itu. Ternyata pesawat beneran ini bisa terbang. Iya. Yeah. Tapi ya memang bukan pesawat ini ya. Tapi kayaknya ini bisa ada passenger-nya juga tuh kayaknya tuh. Ada jendela-jendelanya gitu. Kayak pesawat komersil. Yang ini pesawat amfibi nih kayaknya nih. Karena dia ada itu nih ya. Tuh. Jadi di sebelah bawahnya sayap nih. Dia untuk mendarat di air nih. Amfibi nih pesawatnya nih. The Flying Kiwi nih. It was my own pilot, my own navigator, flight engineer, radio operator, and stewardess. Sini. No, sini. Ini pesawatnya besar banget ya. Bandingin sama pesawat yang ini ya. Perbandingannya kan kayak gitu tuh. Yang besar, yang kecil. Besar banget ini. Iya. Oh, iya, di atas juga ada ya. Wow. Tuh. Kalau aku 3 tahun di New Zealand, baru pertama kali nih di Motet nih. Iya, sama. Andi udah berapa tahun? 7 tahun ya. 7 tahun. Belum pernah ke Motet. Iya, ini karena bawa Jaden nih. Ternyata di atas tuh gak salah. Iya. Dari tadi kita gak nyadar ya, kalau ternyata kok di atas kita banyak pesawat. Iya ya. Ternyata atas itu juga pesawat semua. Di situ ada helikopter tuh. Iya, ada helikopter tuh. Oh, ini mesin turbinnya pesawat ya. Oh, di sini ada berbagai macam tipe mesin pesawat.
Lihat apa? Bang. Semua, saya lihat semua. Oh, oke. Okay. Kita juga mau lihat. Coba lihat sini. Lo. Kebalik aja dan. Gak bisa ya. Padahal bisa kelihatan lah aslinya kalau pakai mata kita beneran. Kayaknya gue nemuin caranya nih. Tuh, bisa kelihatan tuh langsung tuh. Oh, zaman dulu ya. Flight ticketnya cuma kayak gini ya. Gede banget ya. Gede banget. Sertifikat penerbangan. Perangko segala. Wow. Sudah nyampe di lantai satu lagi. Oke, yuk. Lihat toiletnya ada apa? Kita ada transport. Sama apa modelnya pesawat ya? Iya. Oh, jadi mau naik pesawat itu. Oke. Okay. Oh iya, ada mesinnya. Oh iya? Oh iya. Oh ini bisa nih. Ini loh sayang. Look. Nih Jaden. Jaden. Look. Nih Jaden. Wing-nya. Tuh. Ya. Walau mainan anak-anak tapi keren juga loh. Dia kayak pesawat beneran loh guys. Jadi kalau itu tuasnya yang tengah itu digerakin, sayapnya depan belakang tuh gerak semua tuh. Tuh. Udah. Jaden happy. Lihat pesawatnya Jaden. Udah happy? Ya. Oke, kita sekarang tunggu tramnya kembali ya, pulang ya. Oh, bukan pulang Jaden, kembali ke site yang A tadi. Oh iya, mami mau foto lagi mami ya, bentar. Nah ini dari sana ya. Oh. Eh, dari sini yang benar. Oh, sudah mau jalan. Langsung diem. Oke, jadi di sini tuh kalau nyebut mas ini motorman kali ya.